Oke, trip lagi. Jadi sekarang kita mau jemput tamu ke Bali Gebits Hotel, yang itu yang sana depan kita tuh. Oke, ini Bali Gebits ya, tuh tulisannya tuh. Gwede. Bali Gebits Hotel. Jadi mungkin yang duduk depan ini tamu kita juga. Ini mereka nih yang jadi calon tamu kita, bukan calon sih, yang udah gerak ya kan, jadi nggak calon lagi. Mereka nginap di Bali Gebits Hotel, Bali Gebits. Oke, kita gerak nanti ke Kasinger. A few moments later. Oke, teman-teman, kita sudah sampai ke situ Morun dan kita mau nyelam sekitar 1 jam. Oke. Strike pertama kita besar banget. Hampir 2 kilo lah. Tamu-tamu kita di sana kita apa? Mantap. Ada
kelihatan besar, tapi saya pilih yang kurus. Saya bisa lagi. Mantap, ikil ketiga. Teman-teman, Superfishing Danau Toba, saya jelaskan sedikit kenapa periuk tanah ini sampai ke sini, padahal ini jauh loh dari pemukiman warga, bahkan bisa dibilang ini adalah tengah danau. Jadi periuk tanah lihat ini adalah bekas penguburan ari-ari anak kecil. Jadi kami masyarakat pesisir Danau Toba, khususnya daerah Toba, Kabupaten Toba, sebagian besar mengubur ari-ari anak kecil itu ke Danau Toba dengan cara dibungkus lalu ditenggelamkan ke Danau Toba, termasuk ari-ari minim juga dikubur ke Danau Toba. Tua, gimana trip hari ini? Angkat aja tuh. Oke, Porda dengan strike 3 ekor. 5 ekor tapi size mantap. Nah, jadi tadi mereka pikir ini ikan kakap, padahal ikan kakap kan di laut tuh. Ini ikan mujair karena besar. Nah, oke. Komunitas lagi berusaha memotong ikan babon dengan pisau kecilnya. Jadi malala jadinya. Tapi gitulah. Jadi ikan yang tadi yang dipanggang udah dimasak. Ini apa yang masih sisa dan ini bumbu oles luar, nanti kalau udah setengah matang. Dan ini yang ini. Oke, jadi kita sekarang makan siang setelah kita nyampe di situ Murun. Lima ikan bakar kurang buat tamu kita dengan ikan yang sulit. Jadi ini ikan bakarnya kita kasih semua sama tamu kita. Kita nggak makan. Biar tamu-tamu kita nanti puas dulu karena mereka mungkin jarang makan ikan yang besar begini. Di Danau Toba nih, baru dilempar langsung
Langsung strike ini. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it up. Oke, teman-teman, gak nyangka bahwa ikan pora-poranya udah sebanyak ini. Coba lihat yang lompat-lompat itu. Wow, Danau Toba atau pesisir Danau Toba, yang masyarakat pesisir Danau Toba siap-siap tebalkan dompet. Karena yang kita tunggu 10 tahun, karena dia udah punah 10 tahun yang lalu ya kan. Kembali lagi dia, tuh lompat-lompat, tadi saya ada rekam di bawah, banyak banget. Dan mudah-mudahan berkembang dan mengalahkan Red Devil itu, ikan hama yang tidak punya rasa. Oke, mudah-mudahan berkembang. Oke, kalau boleh saran, jangan langsung diburu dulu ya, supaya dia banyak dulu baru kita nanti nikmati. Oke, masyarakat Toba, masyarakat Toba Samosir, masyarakat Karo, masyarakat Sinimpuan, masyarakat apa lagi dia? Oke, itu semua 7 kabupaten itu. Oke. Oke, teman-teman, jadi sebelum kita akhiri videonya, jadi saya ingin promosikan. Jadi kalau teman-teman contohnya pengen trip-trip atau ada rombongan, contohnya perjalanan keluarga yang startnya dari Bali G, nanti boleh menghubungi kita di Instagram Service Danau Toba. Kelebihan kita kalau contohnya teman-teman mengikuti perjalanan kita, nanti kita akan barbekyuan ikan mujair asli Danau Toba. Dan nanti kalau contohnya berenang di tempat-tempat tertentu seperti sekarang di sini, kita bisa mendampingi teman-teman. Walaupun contohnya teman-teman tidak tahu berenang, nanti kita dampingi dengan life jacket, nanti akan kita dampingi. Jadi tidak perlu takut, kita mengurangi insiden-insiden. Jadi kalau contohnya teman-teman berminat, nanti boleh DM Instagram komunitas Superfishing Danau Toba, dan boleh juga DM Instagram pribadi saya, yaitu Superfishing Danau Toba. Nanti boleh teman-teman tanya paket-paket yang tersedia di perjalanan atau trip komunitas Superfishing Danau Toba. Oke, okay? Jalan-jalan mengelilingi Danau Toba, pulangnya makan goreng kado. I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me.